saksi yang bilang ini bukan sekadar persoalan lubang-lubang yang dikorek dan menjahanam, ini persoalan serangan mereka untuk merosakkan negara ini hanya kerana semata-mata kerakusan politik mereka. Mereka sanggup lakukan, kita kena bangkit dan bertahan. Kerana kalau kita tak bangkit dan bertahan, kalau dulu kita hilang satu negeri di selatan tanah air kerana gara-gara kuat-kuat terlampau dan rencana itu, sekarang kalau kita tak bangkit dan pertahankan, kita akan hilang. Saya berani sebut sebab saya pernah. Saya berani sebut sebab saya pernah bersama. Saya berani sebut sebab saya tahu satu persatu. Kalau yang saya tahu saya harus berada Datuk Satin dan Datuk Sampai tokoh pemimpin susah hubungan dengan Noor Selangor. Saya akan kupas tentang Selangor. Tapi sebelum saya beredar, izinkan saya sebut bab dia. Saya kalau tak sebut, balik pun tak boleh tidur. Saya tak boleh tidur, masih lagi tak boleh tidur. Ini persoalan yang membabitkan negara. Persoalan liwat banyak orang tadi. Saya, kita bukan sentuh bab dia dulu. Saya pun bukan adik saya. Dia bukan pegawai, saya bukan pegawai tadi. Kita tak ada kenal-kenal. Tetapi bila Anwar kaitkan dan serang pemimpin kita, kata pemimpin kita konspirasi, pemimpin kita fitnah, wajib untuk kita mempertahankan marwah. Saya tinggalkan UMNO, saya tinggalkan PTR, setai UMNO, saya sebut kerana saya tak sebut sebab secara detail, sebab saya tidak mau aib. Sebab saya bukan bangsa. Saya bukan bangsa, jadi saya tak boleh aibkan. Jadi saya tak mau aib. Tapi bila dia segar, dia fitnah, saya rasa bertanggung jawab untuknya. Saya beritahu sekarang, saya disebut sebagai pelacur politik. Saya nak beritahu, saya bukan pelacur. Saya sebut tadi, saya bukan keluar kerana sebab satu ringgit atau satu juta atau itu. Saya bukan pelacur politik dan saya bukan pelacur itu. Lagi saya bukan. Tapi saya nak beritahu mereka yang dalam PKR sekarang ini, mereka bukan peliwat politik, mereka betul-betul peliwat. Dia bukan seorang tu, dia bukan dayus politik, dia memang betul-betul dayus. Saya nak beritahu, Khalid Ibrahim mau ditarik, diturunkan, nak diganti dengan Azmin Ali. Azmin Ali tidak lebih baik daripada Khalid Ibrahim. Kalau dia kata saya pelacur politik, saya mau katakan dia dayus, bukan dayus politik, betul-betul punya dayus. Nak tanya secara detail, tanya Wan Aliza. Wan Aliza orang yang rapat dengan keluarga, tahu daripada mula sampai sekarang Wan Aliza tak boleh tengok muka Azmin Ali, muka satu. Bak liwat, saya nak bagi. Wan Aziza juga dia bagi tahu. Dia bagi tahu, cuma dia terlambatlah lupa Anwar keluar jail baru dia bagi tahu. Saya dah jenuh berjuang 10 tahun masuk keluar jail. Keluar dia bagi tahu awal, mampus haram saya tak suruh keluar. Dia keluar jail baru itu padahal dia geram tak tahan. Ingat keluar jail, berhenti ya. Tengok buat tu. Tak tahan. Dia bagi tahu. Saya bukan gampang, saya sebut dan saya bertanggungjawab. Saya bukan cakap lama, saya bertanggungjawabnya setiap patah perkataan. Saya tahu dosanya dunia dan akhirat. Saya bertanggungjawab dalam setiap patah perkataan. Saya cabar untuk jawab kenyataan saya dan saya cabar dia untuk bersumpah di mana-mana pun di muka bumi ini untuk menafikan kenyataan. Ini karena ini persoalan besar. Dia mau cover suami dia, itu dia. Tetapi dia tidak boleh bersubahan untuk biarkan suami dia fitnah. Sekarang apa yang suami dia lakukan, fitnah nanti. Fitnah Rosmo. Fitnah saya, saya menaruh. Hanya kerana saya jumpa saya pada malam sebelum buat. Saya dah beri kenyataan kepada Rosmo. Memang saya jumpa.
Sebab apa saya jumpa? Karena Allah SWT takdirkan saya jumpa. Kenapa begitu? Wan Aziza tahu apa perkara yang sebenarnya. Sepatutnya Wan Aziza tidak boleh benarkan suami dia. Fitnah Najib, fitnah Rasulullah, fitnah Tuhan. Dia berdosa kepada kami dan kami akan tuntut di dunia tadi. Ini saya lagi. Saya memang lupa saya. Saya tak kenal saya. Tapi Allah SWT saya bagi tahu kawan saya. Allah SWT maafkan. Maaf itu. Saya bila saya tahu enggak ngelmu. Saya tinggal politik. Saya bukan kata tinggal pikir, saya tinggal politik. Saya tak masuk mana-mana parti. Saya tak masuk UMNO. Saya keluar 2006. Saya masuk UMNO 2008. Mula-mula memang saya dah kecewa. Kita buat semua. Bukan kata saya keluar lah. Kenapa kata saya keluar masuk dia semua saya buat. Tiba-tiba tahu dia kurang yang saya kecewa. Pilihan raya tahun 2008 saya tak ada di Malaysia. Saya pergi mengajar di jalan itu. Saya tak sampai. Tetapi apabila saya tahu keputusan 2008 dan apabila saya tahu khususnya negeri saya sendiri Selangor ini dirobak rabikkan dengan pelangai-pelangai pengkhianat yang menang pada pilihan raya 2008, saya buat keputusan pulang dan kembali dalam politikan bersuara. Saya masuk 28 menit. Saya masuk UMNO 28 Mei tahun 2008. Saya pun buat laporan polis dia dilewat 28 Jun 2008. Cukup sebulan selepas saya masuk. Karena tanya saya lagi sekali saya nyatakan kan kebakaran kuat. Saya masuk saja UMNO mereka serang saya. Tapi biasa mereka. Wah dulu masa kita pertahan dia ada julang kita. Saya masuk ada ini penyamun. Pelacu politik. Berapa dia dapat? 2 juta? Apa orang kata? 3 juta? 4 juta? Dia serang. Hati saya putih. Hati ibu saya. Ibu saya yang menjaga Anwar, Wan Azizah dari keluar. Yang Wan Azizah panggil bonda. Masa Anwar dalam sejarah. Dia tahu macam mana anak membela keluarga. Saya masuk aja